Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Sejumlah foto mesum pasangan sesama jenis mendadak viral di media sosial. Belakangan diketahui salah satu pelaku adalah anggota polisi di Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah foto mesum pasangan lesbian, gay, biseks, dan transgender atau LGBT menghebohkan warga sejak beberapa hari terakhir. Ada 7 foto yang diunggah oleh akun bernama Bayu Angga Probolinggo. Meski telah dihapus pemilik akun, namun postingan tersebut telah menyebar luas. Foto mesum tersebut melibatkan oknum anggota Polres Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu pasangan berinisial HR merupakan anggota polisi yang berdinas di Polres Probolinggo. Dalam unggahannya, pemilik akun memberi keterangan bahwa pasangan BD nekat memposting karena tidak kuat dengan ancaman HR yang menjanjikan dijadikan polisi, namun ternyata diingkari. Dalam pemeriksaan internal unit Propam Polres Probolinggo, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Mereka sudah menjalin hubungan sejak tahun 2016 silam. Salah satu pelaku menyebutkan bahwa mereka berdua tidak pernah mengunggah foto ke media sosial. Pelaku mengaku jika ponsel pasangan ND yang menyimpan foto syur tersebut hilang. Orang yang ada dalam foto tersebut itu salah satunya adalah oknum daripada anggota kami atas nama inisial Aibda H. Dan benar, satu orang yang ada dalam foto merupakan pasangan sejenisnya. Ya, inisialnya adalah B. Ya. Yang kedua, bahwa foto tersebut itu diambil itu kurun waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan saat sekarang ini, itu kurun waktu 2016 atau 2017. Kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Jatim. Jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut terancam sanksi disiplin hingga pemecatan. Tim Liputan Kompas TV.